Okey, kita boleh mulalah eh. Kalau kita tunggu kawan awak nanti lambat sangat. Nanti saya pun dah simpankan video kat sini, nanti awak boleh tengok ah dekat dekat dalam YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe dulu sebab nanti awak boleh tertinggal kalau tak subscribe. Okey, subscribe dan tekan butang loceng kat tepi tu. Dekat YouTube saya, nanti saya upload dah yang video kita belajar hari ni. Okey, hari ni pelajaran 6 penentuan. Okey, pelajaran 6 penentuan asal masalah dan mengesahkannya. Penentuan asal masalah. Ada masalah. Okey, ada masalah dalam pengiraan. Nak bagikan harta tu masalah eh. Nak bagikan harta tu masalah. Sebab tu kita panggil dia sebagai asal masalah. Ini dalam bahasa Arab. Okey, kemudian mengesahkannya ni maksudnya menyelesaikanlah, menyelesaikan kira-kira okey selesai berapa. Okey, kemudian kita pergi kepada pengenalan. Ini adalah untuk penerangan murid-murid yang berumur 13 tahun eh. Pengenalan dalam pembagian harta pusaka, seseorang perlulah mengetahui dua perkara. Yang pertama, kita mesti tahulah asal masalah. Masalahnya ada berapa ribu duitnya. Masalahnya ada berapa ribu. Masalahnya ada berapa orang yang nak kena terima harta tu. Tu asal masalah. Kemudian, yang kedua, awak perlu tahu tashih masalah, menentukan bahagian-bahagian. Menentukan bahagian-bahagian ni maksudnya waris yang ditinggalkan tu yang itu dapat berapa? 1/2 ke, 1/6 ke, 1/8 ke, ataupun tak dapat langsung ke. Tashihul masalah, menentukan bahagian-bahagian dia. Okey, kemudian kita pergi kepada pengertian asal masalah. Pegang pensel eh, mana saya gariskan nanti awak gariskan. Pengertian asal masalah. Asal masalah ialah jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan bahagian pusaka. Jumlah peruntukan. Ini peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka. Cara pembahagian dilakukan apabila ashabul furud telah pun ditentukan bahagian masing-masing. Jika nak bahagikan peruntukan ni tadi, peruntukan ni contohnya duitnya berapa eh, duitnya. Harta si mati tu ada berapa? Ini peruntukannya eh. Cara pembahagian dilakukan apabila ashabul furud telah pun ditentukan bahagian masing-masing. Ashabul furud ni penerima-penerima harta lah. Dia dah tahu dah. Kita kumpulkan maklumat sebelum kita nak bagikan harta, kita kumpulkan maklumat. Si mati ni meninggalkan siapa? Si mati ni meninggalkan siapa? Okey. Dah kumpulkan maklumat, barulah kita bahagi-bahagikan. Contoh si mati meninggalkan ibu, ibu mendapat 1/2. Tu bahagian eh. 1/2 tu bahagian untuk ibu. Anak dia dapat berapa? Anak dia dapat asabah penuh. Contoh. Okey. Asal masalah ada 7. Ada 7. Asal masalahnya ada 7. Ada waris ashabul jika ada waris ashabul furud. Asal masalah ada 7. Jika ada waris ashabul furud. Jika tiada waris, mungkin lebih. Okey, asal masalahnya ada 7. Asalnya adalah 7. Jika ada waris ashabul furud. Jika ada waris ashabul furud. Jika tiada waris ashabul furud, mungkin dia lebih. Mungkin dia lebih daripada 7. Mungkin dia kurang daripada 7. Mungkin dia lebih daripada 10, 20. Macam tu eh. Okey, boleh nampak tak sekarang ni? Komen sikit eh. Sekarang ada 17 orang yang masuk. Okey, kita pergi kepada contoh asal masalah 2. Asal masalah 2. 2 je masalah dia. Contohnya, seorang mati meninggalkan suami. Okey, seorang mati meninggalkan suami dan seorang bapa.
saudara, si ibu, sebapa. Okey. Seorang mati meninggalkan suami, maknanya isteri dia lah yang mati, eh. Dan seorang bapa, saudara, si ibu, sebapa. Kita tengok balik pada carta yang kita dah buat dulu tu. Yang kat dalam tu kan. Okey, yang ni yang mati, eh. Sekarang ni yang mati ni isteri meninggalkan suami dan juga seorang bapa saudara, si ibu, sebapa. Maknanya bapa saudara kepada isteri lah. Ha. Bapa saudara, eh. Jadinya kat atas lah. Ha, ni bapa dia. Ini ibu dia. Ibu kepada isteri. Tapi bapa dia tak ada. Tapi bapa dia ni ada. Seorang bapa, seorang bapa saudara, si ibu, sebapa. Seorang bapa, eh, ha, ni. Bapa saudara, seorang bapa saudara, si ibu, sebapa. Maknanya pak cik dia lah, kan? Ha, maknanya pak cik dia. Bapa saudara, si ibu, sebapa. Pak cik dia lah. Pak cik kepada si matinya tadi. Okey, jadinya kiraan dia macam ni. Kalau suami, ni ada pakcik dia lah kat sini, eh. Ha, ni ada beradik kepada bapa dia. Bapa dia tak ada dah ni, meninggal lah ni. Ha, dia tak cerita pun kat sini ada bapa, eh. Kalau dia kata seorang bapa saudara, si ibu, sebapa sahaja, maknanya memang bapa dia tak ada lah. Ha, cerita dia macam tu. Jadi isteri tadi meninggal, meninggalkan suami dan juga bapa saudara, si ibu, sebapa. Okey. Jadi ini suami. Suami ni dapat 1/2. Ha, kira 2 je, eh. Bapa saudara, si ibu, sebapa, ashabul nuzul. Ain nun ashabul nuzul. Jadi 1/2 2 lah. Ha, 1/5 2. Jadi 1/2 daripada harta yang ditinggalkan tadi. Contoh RM10, RM10. 1/2 suami dapat RM5. Bapa saudara, si ibu, sebapa dapat RM5. Ha, macam tu. Okey. Contoh RM10. Ha, ni ini kira formula, eh. Ini kira formula. Okey, setakat ni boleh faham tak? Ada soalan tak? Ha, boleh-boleh nanti saya bagi, saya bagi soalan. Contohnya, yang ini yang saya tunjuk ni, ni adalah formula, eh, formula. Ha, jadi suami dapat 1/2, bapa saudara, si ibu, sebapa, sabun dulu 1/2 juga. Okey, kita buka pada muka surat sebelah. Okey, asal masalah yang kedua. Tadi saya cakap ada 7, kan? Tadi saya cakap ada 7, betul tak? Ha, jadi yang ini yang ke, yang kedua. Nampak? Okay, asal masalah yang kedua, eh. Dia ada 3. Asal masalah yang kedua ni, dia ada 3 lah. Okey. Contohnya, seorang mati meninggalkan ibu dan seorang anak saudara lelaki, seibu, sebapa. Awak gariskan dulu. Meninggalkan ibu satu dan seorang anak lelaki, anak saudara lelaki, seibu, sebapa. Okey, boleh nampak tak? Okey. Contohnya, seorang mati meninggalkan ibu. Ibu patutnya dapat berapa? Ha, ni kita cerita bab yang yang sebelum ni. Kalau ikutkan, kalau ikutkan permulaan dia, si ibu ni dapat berapa? Kita tengok, eh. Mana, eh? Si ibu.
kecil ibu. Oke, ibu 1/3 menerima furuk sulus bahagian 1/3. Oke, ibu ni dapat 1/3. Ada anak saudara lelaki seibu sebapa. Jadinya kat sini 1/3 ni bagi je pada ibu. Contoh contoh kita ada RM RM90. Okey, kecil sangat ke? Kita besarkan sikit. Okey, boleh nampak? Contoh si mati ni tadi meninggalkan ibu dan anak saudara Si mati ada RM90. Ada RM90. Ibu dapat 1/3 daripada RM90. 90 bahagi 3 dapat berapa? Cuba kirakan. Kalkulator, kalkulator. Dia mesti kena kalkulator faraid. Saya kena ambil kalkulator saya. 30. Okey, saya ada kalkulator kat sini. Okey, tadi berapa? 90 bagi 3 90 bahagi 3. Jadinya dapat RM30 RM30. Okey, jadi ibu ni dapat RM RM30. Anak saudara lelaki seibu sebapa dapat RM dapat 2, dapat 2 berapa? 1/3 ibu. 2/3 dapat lagi pada anak saudara seibu sebapa. Ha, ni dia dapat 2/3. Lebihan dia lah tadi. Ha, lebihan daripada si ibu ni tadi dapatlah kepada anak saudara lelaki seibu sebapa. Kalau anak saudara lelaki seibu sebapanya ada 2 orang, 60 bagi kepada 2. Jadi seorang dapat RM RM30. Gitu. Faham cara kiraan dia. Okey, itu asal masalah yang ke 2. Ada 7 kan? Saya cakap ada 7 Okey, kita pergi yang ketiga. Kalau dia asal masalah yang ada masalah 4. Contoh seorang mati meninggalkan, bulatkan dulu. Okey, isteri dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Saudara lelaki seibu sebapa maknanya adik-beradik dia lah. Adik-beradik lelaki lah. Okey, saudara lelaki adik-beradik dia lah. Okey, adik-beradik dia. Jadi dia kata isteri kat sini. Okey, kita buat dia punya, kalau tak faham kita buat dia punya carta. Carta gambar yang hidup dan mati tu Seorang mati meninggalkan isteri. Ini isteri dia Yang ni mati. Dan juga seorang saudara lelaki seibu sebapa. Dia ada adik-beradik. Okey. Dia ada adik-beradik lelaki. Ha, ni. Sebab ni dia seibu sebapa. Ibu sebapa ni adik-beradik dia lah. Ha, ni ibu dia, ini bapa dia. Ha, ni. Ha, cerita dia kat sini, seorang lelaki seibu sebapa. Dia tak cerita pun ada bapa ke, dia tak cerita pun ada nenek ke. Dia cuma cerita kat sini, isteri dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Contoh asal masalahnya 4. Okey, kita ambil lah RM400, RM400. Okey, boleh nampak lah? Cuba komen sikit. Nampak. Wah, bagus. Okey. Jadi suara saya jelas tak? Jelas. Okey, jadi kat sini isteri 1/4. Betul ke isteri 1/4? Kita tengok balik dekat kitab muka surat berapa. Yang mengatakan isteri tu 1/4.
Okey, tengok kat sini pun dah cukup lah. Okey. Tengok kat sini pun dah cukup. Okey, isteri memang dapat 1/4 daripada harta. Kita ambil yang paling utama dululah. Kenapa dia cakap asal masalah 4? Kita dia kata asal masalah 4, kita cari yang asal masalah 4 lah. 1/4. Asal masalah 3, 1/3. Cerita dia kat situ. Tak nampak. Cakaplah tak nampak. Cikgu tak nampak. Okey, dia cari asal masalah 4. Kita carilah yang 1/4. Lepas tu dia letak kat sini. Isteri, saudara, lelaki, si ibu, siapa-apa. Okey, contoh kat sini ada harta RM400. Okey, ada harta RM400. Yang meninggal ni ada RM400. Isteri dia cuma dapat 1/4. Okey, 1/4 daripada 400 berapa ringgit? 1/4 darab 400, betul tak? Dapat RM100. Dapat RM 100. Okey. Kemudian bakinya 300 tu dibahagikan kepada saudara lelaki si ibu seberapa? RM 300. Ni dia punya. Okey. Isteri dapat RM 100 saja. Gitu. Faham tak? Okey, jadinya kalau ada soalan, kalau contoh ada soalan. Contoh ada soalan, seorang mati meninggalkan isteri dan seorang saudara lelaki si ibu sebapa. First sekali awak kena buat adalah awak kena bayangkan. Bayangkan ni dulu. Nanti kat kertas kerja awak kena buat yang ni dulu. Step yang pertama yang ni dulu. Step yang pertama yang ni dulu. Barulah awak keluarkan contoh. Kalau 4, awak keluarkan yang genap-genap je lah, yang senang-senang. Contoh yang atas ni 3 kan. Saya keluarkan yang genap-genap je. 3, 30 ataupun 90 yang genap-genap. Okey. Keluarkan itu, baru kita selesaikan masalah dia. Asal masalah 4. Kenapa dia kata asal masalah 4? Sebab dia ambil kat sini. Ataupun 4. Kenapa dia kata asal masalah 3? Sebab dia ambil. Dia nak carikan. Dia ini sebenarnya ni semua adalah formula. Okey, ini semua adalah formula. Ni yang kedua, yang ni yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam dan yang ke 7 sebelah dia lah. Ni 7. Okey, kenapa asal masalah 24? Kenapa asal masalah 24? Kenapa asal masalah dia 24? Kenapa asal masalah dia 24? Boleh nampak tak? Nampak? Kenapa asal masalah dia 24? Contoh, seorang mati meninggalkan 1. Isteri, 2. Bapa, 3. Seorang anak lelaki. Okay, isteri dapat berapa? Kenapa ini isteri 1/8? Okay, siapa boleh jawab? Kenapa isteri itu 1/8 sedangkan yang kat sini tadi, yang kat sini tadi isteri 1/4, betul tak? Kat sini isteri 1/4, kenapa dia kat sini 1/8 pula? Cikgu pening lah. Kenapa? Sebab isteri ni terhalang oleh bapa. Macam mana awak nak tengok dia terhalang ke tidak? Sebelum ni kita dah belajar kan, yang mana yang terhalang, yang menghalang tu kan. Kita cari balik siapa yang terhalang, siapa yang menghalang ke? Waris Mahjub Herman di pihak perempuan. Kita cari dulu. Isteri itu terhalang disebabkan ada pendinding. Pendindingnya siapa? Pendindingnya adalah bapanya yang paling kuat, bapanya, dan juga ada anak lelaki. Kejap, saya cari. Okey, kat sini. Dekat muka surat 59. Asalnya kan 1/4 kan.
Asalnya 1.4 isteri kan, tetapi dia terhalang oleh anak lelaki. Okey, dia terhalang oleh anak lelaki. Sebab itulah dia jadi 1/8 kat sini. Ha, nampak? Kau kena faham tu, kenapa dia jadi 1/8 pula? Ha. Jadinya dia terhalang oleh anak lelaki. Bapa 1/6. Bapa ni memang 1/6, dia tak boleh nak di nak diubah. Okey, jadi kat sini macam mana kira dia ni? 3 4 17. 3 4 17. Okey, kita pergi kat 3 ni eh. Macam mana kira dia? Okey, macam ni eh. Okey, 1/8 ni 1/8. Okey, 1/8 darabkan dengan asal-masalah dia adalah 24. 24. Sama dengan 3 eh. 3. 3.00. 3. Dan sebab tu dia keluar 3 kat sini. Okay, faham? Okay, kemudian yang 4 ni pula macam mana? 4 ni macam mana pula? 4 ni 1/6 eh. 1/6 sama dengan berapa? Darabkan dengan 24. Jadi, dapat berapa tu? 4. 4 kat sini lah. Okay. Jadi Ainun ni asobah, anak lelaki ni dapat semualah. Baki-baki semua harta tu dapat pada anak lelaki. Okay. Okay, macam mana dia boleh kata 17 kat sini? Macam mana dia boleh kata 17 kat sini? Okay. Ambil lah 24 tu. Asal masalah 24, tolakkan dengan 4. Ni dari baki dia ni kan, tolak lagi dengan 3. Jadi 17. Nah, ni baki dia lah. 17 ringgit. Okey. Kita bagi bagi contoh duit pula eh. Contoh duit lah. Kita ambil yang mudah je, 24 eh. 24. 24 ni kita ambil lah RM240. RM240. Okey, RM240. Okey. 3 daripada 24. 3/24 darabkan dengan 140. Dia dapat berapa? Isteri dapat RM30. Okey. 4 bahagikan dengan 24 darabkan dengan 240. Jadi isteri bapa dapat RM40. Jadi anak dia ni dah tak payah kira lah. 240, 240 tolakkan dengan 30, tolakkan dengan 40. Ini adalah baki yang anak tu dapat, RM170. RM170. Okey, boleh faham? Okey, harap anda boleh faham. Harap anda faham. Nanti awak boleh tengok dekat dalam YouTube channel saya macam mana kiranya eh. Okey, setakat ni ni YouTube channel saya yang ni eh. Ni. Tulis dulu. Tulis ke snapshot ke saya punya channel sekarang eh, sekarang. Sebab nanti awak nak tengok balik video ni dekat dalam saya punya channel. Dah. Cara kiraan. Okey, pergi subscribe dulu. Saya tak akan ulang semula, melainkan awak rujuk pada saya punya video lah. Nanti awak faham macam mana kiraan dia. Yang mudah, yang tiga umur untuk fahaman 13 tahun punya umur. Okey. Jadi itu saja untuk faraid pada hari ini.
InsyaAllah nanti kita sambung untuk tauhid eh. Tauhid saya dah siapkan bahan, nanti kita sambung. Okey, itu saja untuk faraid pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada kelas tauhid. Saya bagi lembaran kerja eh. Okey, awak dah boleh live lah kat sini. Bye. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.